Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala UGRES Universitas Muhammadiyah di Jakarta pertama-tama mengucapkan selamat milad UGRES yang ke-16. Kalau kita bicara kilas balik, tahun 2008 memang tahun di mana UGRES waktu itu dirancang untuk didirikan. Dan ternyata tidak perlu waktu lama untuk bisa mendirikan UGRES. Tetapi ada persoalan penting, yaitu bagaimana kita merekrut sumber daya manusia yang siap untuk mengelola UGRES. Sehingga dalam proses pencarian itu, ditemukan beberapa orang yang dianggap sanggup untuk mengurus UGRES. Dan Alhamdulillah pada tanggal 29 Februari tahun 2008, UGRES diresmikan untuk menjadi asrama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan satu misi utama adalah menjadikan UGRES sebagai pusat pembelajaran yang di samping merujuk pada keinginan untuk membangun intelektualitas, juga menumbuh suburkan moralitas para mahasiswa. Sehingga di UGRES ini memang diharapkan terjadi proses pembelajaran yang berkelanjutan untuk menjadikan UGRES ini sebagai tempat pembinaan dan pengembangan mahasiswa, baik dari sisi intelektual maupun dari sisi moral. Saat berjalan, memang prosesnya tidak semuanya mulus. Mau berjalan dengan segala macam tantangan yang harus kita hadapi, tetapi tantangan itu harus kita hadapi, dan Alhamdulillah ketika kita berikhtiar dan selalu berdoa kepada Allah dengan selalu bersikap tawakal kepada Allah, semua hal yang dulu kita anggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin untuk kita kerjakan, tetapi karena hal itu merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan, akhirnya kita berhasil menjadikan UGRES sebagai tempat pendidikan mahasiswa yang insya Allah selamanya akan tetap menjadi pusat pendidikan untuk menumbuh kembangkan intelektualitas dan moralitas mahasiswa. Nah, ke depan UGRES itu harus bisa survive, terus berkreasi dan berinovasi untuk melanjutkan misinya sebagai lembaga yang secara khusus membina mahasiswa menjadi mahasiswa yang lebih berkualitas, yang seringkali diubah istilahnya menjadi mahasiswa yang berkemajuan. Yang keduanya sebenarnya punya makna yang substantif sama, yaitu bagaimana mahasiswa itu ke depan diharapkan bisa menjawab tantangan kehidupan untuk tetap berpijak pada nilai-nilai Islam dan kemudian melangkah dengan nilai-nilai Islam itu untuk menjadikan dirinya tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga memberikan kontribusi pada orang lain dalam rangka untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam milad yang ke-16 ini, di samping kita mencoba untuk mencari celah, menilai apa yang sudah kita kerjakan, sekarang kita sedang merancang untuk membangun sesuatu yang lebih bermakna, sehingga ke depan diharapkan UGRES akan menjadi yang lebih baik, UGRES yang betul-betul bisa menjawab tantangan zaman, UGRES yang bisa memberikan kontribusi bukan hanya pada residennya, tapi sekaligus menjadi lembaga yang bisa menjawab tantangan perubahan untuk menjadikan mahasiswa itu terlibat secara aktif menjadi kader-kader yang bisa menjawab tantangan zaman dengan tetap menjadikan intelektualitas mereka dan moralitas mereka sebagai pijakan untuk menjadi muslim yang betul-betul bisa berislam secara kafah. Dan menjadi muslim secara kafah itu menjadi impian dan sekaligus harapan kita,
sehingga diharapkan ke depan alumni-alumni UNRES benar-benar menjadi muslim kafah yang bergerak melangkah terus untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, sehingga mereka benar-benar menjadi aset tidak hanya untuk persyarikatan Muhammadiyah, tapi juga menjadi aset bagi umat yang lebih luas, dan insya Allah akan bisa menjadi harapan bagi kemajuan bangsa, masyarakat, dan umat yang menambahkan perubahan ke arah yang lebih baik menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan harapan-harapan kita untuk menjadi yang baik mendapatkan ridha Allah, dan pada akhirnya kita akan bersama-sama menjadi hamba Allah yang ridha untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal-amal soleh yang kita kerjakan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah dan memberikan nilai tambah untuk kita semua. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberi kekuatan pada Allah untuk selalu menjadi lebih baik dan ke depan selalu bisa memberi manfaat kepada siapapun, dimanapun, dan kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat dan sukses milad UNRES UMY 2016. UNRES UMY, milad UMY, prestasi UMY.